sebagai peserta PKN tingkat 2 angkatan 17 sudah selesai dan saya menyerahkan sebagai pertanggungjawaban saya untuk kegiatan ini adalah proyek rancangan proyek perubahan saya. Dan yang kedua adalah laporan implementasi proyek perubahan. Semoga laporan ini bisa dipergunakan untuk ditindaklanjuti di waktu-waktu yang akan datang karena kerjasama BPSDMB dengan DPD untuk peningkatan kompetensi bagi ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih Ibu. Kami sudah terima laporan ini. Nanti kami pelajari dan kemudian pada saat implementasi pasti akan kami komunikasikan kembali supaya implementasi sesuai dengan apa yang sudah ditulis di sini. Terima kasih. Terima kasih Pak, selamat pagi. Selamat pagi.